Pemirsa, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga pelestarian lingkungan sekaligus untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran semua pihak dalam menjaga ekosistem hutan Indonesia, salah satu perusahaan industri baja ringan PT Kencana Group melakukan penanaman 1.000 pohon cemara gunung di area konservasi hutan kaki gunung Welirang di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ya, bersama dengan Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH, serta Generasi Muda Peduli Lingkungan, perusahaan industri baja ringan PT Kencana Group pada hari Sabtu siang menanam 1.000 pohon cemara gunung di area konservasi hutan kaki gunung Welirang, tepatnya di Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Selain fokus untuk upaya reboisasi, gerakan penanaman 1.000 pohon cemara gunung ini juga dilakukan sebagai bentuk dukungan perusahaan dalam menjaga ekosistem hutan yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan penanaman 1.000 pohon cemara gunung ini, diharapkan dapat menginspirasi masyarakat luas untuk bersama-sama berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya hutan di area pegunungan, dan CEO PT Kencana Group, Henry Setiawan, mengatakan, dengan penanaman 1.000 pohon cemara gunung ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat luas dan perusahaan-perusahaan lainnya untuk bersama-sama berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya hutan di area pegunungan. Kami dari Kencana Group melakukan penanaman 1.000 pohon. Ini sebagai wujud dari kepedulian kami selaku pelaku industri terhadap lingkungan. Kami merasa tergerak untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup, di mana program tersebut juga sudah kami lakukan untuk yang keempat kalinya, bekerjasama dengan Perhutani, diwujudkan dalam bentuk gerakan penanaman 1.000 pohon untuk kali ini, untuk yang hari ini kami lakukan. Diharapkan bisa menjadi teladan bagi pelaku industri lain untuk ikut terjun di dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup. Sementara itu, pengelola Yayasan Grojogan Sewu Prigen, Rian, mengaku bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah melakukan penanaman pohon di area konservasi hutan kaki Gunung Welirang. Awas licin ya. Jadi, karena di sini tidak akan alih fungsi hutan. Terima kasih dari Grojogan Sewu terkait gerakan yang dilakukan dari PT Kencana Group, kepeduliannya ke alam, karena memang dibutuhkan dari pihak-pihak perusahaan juga dibutuhkan untuk peduli tetap terhadap alam, dan kita sebagai pelaksana juga sangat terbantu karena kepedulian dari PT-PT yang tergabung di Kencana Group. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.